Halo, jumpa lagi di videoteknoshow.com. Masih dengan pembahasan mengenai notebook Asus N56V. Dan kali ini kita akan mengupas mengenai spesifikasi yang dihadirkannya. Notebook seri premium dari Asus ini ternyata sudah dibekali spesifikasi hardware yang cukup garang. Tidak hanya fokus pada fitur video dan audio saja. Untuk prosesornya, notebook ini menggunakan Intel Core i7 seri 3630QM dengan clock sebesar 2,4 GHz pada kondisi default dan mencapai 3,4 GHz pada mode turbo. Bagusnya, prosesor yang digunakannya merupakan jenis quad-core prosesor dengan dukungan 8 thread. Terlihat dari penggunaan kode Q pada penamaan serinya. Hal tersebut berarti prosesor ini cukup powerful untuk menjalankan berbagai aplikasi secara bersamaan. Untuk dukungan memori, notebook ini dibekali dengan kapasitas memori yang cukup besar, yakni sebesar 8 GB, sehingga cukup mampu menjalankan aplikasi yang membutuhkan memori besar, seperti aplikasi game 3D. Nah, untuk pengolah grafis, selain penggunaan VGA terintegrasi yang dihadirkan bersama dengan prosesor, Asus juga membekali notebook ini dengan VGA dari Nvidia, yaitu GeForce GT740M, untuk menunjang performa grafis notebook ini. Dan untuk kebutuhan storage, Anda akan sangat dimanjakan oleh notebook ini, di mana Anda dapat menyimpan berbagai file berukuran besar sekalipun, karena notebook ini dibekali dengan harddisk berkapasitas 1 TB.